review makanan yang terkenal di kota apa ini? Magelang, di kota Magelang. Ayam kosek, tapi saya pesennya bebek kosek. Ini menunya ya, bebek kosek. Sama kayak ayam gepuk ya. Ayam geprek juga sambalnya. Sambalnya ini. Nanti saya mau review salah satu makanan yang familiar di kota Magelang. Magelang, Jawa Tengah. Sudah pakai ya, ini nasinya, ini bebek kosek. Dia familiar sebenarnya ayam kosek ya, tapi saya pengennya coba bebek kosek. Kita mau coba dulu. Try to all. Kalau kau tidak bisa makan pedas ini ada ikan ya, ikan gurami juga ada ya. Sambalnya sama kayak sambal ayam geprek ya. Sambal ini cabai burung. Tapi enak. Ini ada ikan guraminya juga. Ini ya, bisa terlihat. Plus minumnya es jeruk. Oke. Ini bebeknya, bebek kosek tadi ya. Sudah sambil. Ini sambal bawang, sambal bawang. Cabai-cabai. Yang jamur. Ini jamur. Ini ikan gurami ya. Sambalnya sedikit asin, tapi rasanya sama ya, kayak ayam geprek sama sih. Ada tempe juga, gorengan tempe. Jadi ada gorengan tempenya juga. Tempe ini tempe khas Jawa. Mendoan. Tempe mendoan khas Jawa. Jadi sih cerita punya cerita, tempe Jawa ini beda ya dengan tempe di Sumatera, salah satunya kota Palembang. Kalau di Jawa tempenya rasanya enak, sedikit asin, kayak ada ikan asin sih. Tapi kalau di Sumatera atau di Palembang terutama ya, hambar. Rasanya enggak memiliki rasa sama sekali. Sangat-sangat berbeda. Ini kelebihan tempe di Jawa. Enak. Selain itu ada lalapannya juga ya. Jadi ada lalapannya ini. Ini ada ketimun. Ada kemangi. Ya, sama daun. Daun kates ini. Ini daun kates ya. Sama daun kates. Ya, deh, sambalnya sini, Den. Sambal merah di sini. Ayamnya udah. Sama ayamnya, sama sambal. Sambal. Nah. Iya, itu. Ayam apa ya?
masih, ya masih tadi ya. Sambal bawang. Dikasih ke sambal ini. Kalau mau ayam lagi, itu nggak bebek lagi. Iya, aku tungguin sambal kayak ini. Orang kayak sambal kayak gitu. Mungkin kiranya mama maksudnya tuh. Iya. Udah mah. Bisa bayar aja yang kita kapusin. Ini dimakan sudah. Tapi sudah dimakan. Kok jangan makan banyak dong. Ambil sambal aja mas. Ayamnya juga. Bebek ngambil aja. Nasi tadi pesen ya? Nasi belum siap ini. Nasi. Aku minta ini juga. Iya mas, lauknya banyak. Enggak, nanti ya, agak lambat ya. Iya. Sekarang udah rame-rame. Tidak satu bakul ya, tapi kasih yang cumpuan itu. Tidak jelas ya. Bu, bebek nggak? Usai sudah pejuang tangguh mencicipin ayam kosek tadi, bebek kosek. Rekomen sih buat teman-teman yang ingin datang ke Magelang. Tapi untuk penilaian pejuang tangguh kasih nilai 8. 8, 5 tambah 3, 8 ya. So, sekian dulu video dari pejuang tangguh. Jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe, like, komen, dan di share YouTube channel Pejuang Tangguh agar Pejuang Tangguh dapat memberikan informasi terus kepada sahabat pejuang dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.